Hanya dengan mengeluarkan dana seharga 1 jutaan rupiah, Anda telah mendapatkan jam tangan yang saya rasa telah mengalahkan original Omega Moonwatch Mission to the Mars yang cukup eye-catching. Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Di depan saya sudah terdapat satu jam tangan brand Pagani Design versi keempat, Homage dari series Omega Speedmaster. Dan dengan sedikit manuver, Pagani Design kali ini lebih menginspiratorkan desain lebih mirip Moonwatch yang memang model basic dari Omega Speedmaster yang sudah banyak mereka produksi pada versi sebelumnya. Jam tangan ini saya beli langsung dari web Pagani Design melalui toko rekomendasi saya Joker Arloji. Walaupun buatan Cina, barang yang dikirimkan dari warehouse Jerman yang memang tertera pada kemasan. Sementara untuk kemasan standar Pagani Design dengan kelengkapan set jam tangan yang baru dan memang cukup konsisten dengan kelengkapannya. Sekali lagi, Pagani Design versi keempat ini melakukan peningkatan yang lebih mengutamakan ketajaman sisi lekuk body casing, finishing bezel yang sudah di-corning glass sapphire crystal, dan kualitas bracelet yang sangat solid dan premium dibandingkan versi terdahulu. Hal ini dibuktikan dengan bobot jam tangan yang sekitar 149 gram. Dan buat Anda yang mencari size jam tangan medium, model ini merupakan hal yang sangat tepat untuk Anda miliki. Ukuran diameter casing yang universal sekitar 39 mm dan 42 mm hingga crownnya sangat ideal untuk lingkar tangan pergelangan tangan ukuran 16 hingga 19 cm. Dan lak tulak tip panjangnya cukup mendukung sekitar 47 mm, sementara tebal casing hanya 14 mm, itu pun karena didukung oleh kaca yang berbentuk dom, dan lebar lat widthnya adalah 20 mm yang taper hingga ke buckle sekitar 18 mm. Dan pada saat saya wrist on hand, dengan tampilan seperti ini, ukuran tangan saya 19 cm masih cukup enak dan cukup pas untuk dikenakan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kelihatan kecil. Sejak awal kita telah menyinggung harga jam tangan ini yang tidak perlu diragukan lagi. Pagani Design yang terkenal menggunakan material premium selalu menawarkan harga yang bersahabat. Untuk harga satu unit jam tangan ini dihargai sekitar Rp1.300.000, belum termasuk ongkos kirim serta bea cukai masuk. Jadi saya rasa jam tangan ini cukup affordable atau sangat terjangkau dibandingkan dengan kualitas material yang ditawarkan. Dan menurut kami salah satu faktor jam tangan tipe chronograph ini cukup terjangkau di pasaran dikarenakan masih menggunakan mesin quartz buatan Seiko Jepang dengan kaliber VK63A yang memang cukup reliable, akurat, dan awet, dan memang harga modal mesin ini cukup terjangkau. Walaupun mesin menggunakan baterai, pemilihan kaliber VK63A untuk memastikan estetika sweep chronograph pada jarum panjang berjalan halus seperti mesin otomatik. Dan pada mesin ini terdapat 3 sub-dial yang menunjukkan second, format 24 jam, dan record chronograph. Sebenarnya terdapat fitur tanggal pada mesin ini, tapi sengaja Pagani Design menutup window date agar lebih menyerupai Moonwatch. Baik, kita lanjut pada bagian dial.
Sebenarnya warna dial plate tidak terlalu putih seperti Mission to the Mars yang aslinya. Dial jam tangan ini terdapat aksen metalik pada dial yang berwarna putih susu, dan semua jarum sama mengikuti Moonwatch Mars dan Omega Speedmaster. Penempatan logo Pagani selalu khas di bawah angka 12, dan saya akui detail marker pada dial cukup rapi dan semuanya tidak ada kendala. Yang berbeda total dari Moonwatch adalah backcase yang masih mirip Pagani versi yang ketiga. Saya yakin Pagani desain hanya menggunakan sisa material yang terdahulu, sehingga lebih irit pada biaya produksi. Dan kita lihat tampilannya solid, semua terbuat dari stainless steel dengan marker engrave ikonik dari Omega Speedmaster. Sementara untuk ketahanan casing jam tangan ini, dapat menjamin anti air hingga di kedalaman 100 meter, dan juga Pagani menjamin casing jam tangan ini shock resistant. Pada bagian kaca tetap menggunakan premium single dome dari sapphire crystal. Sangat bening tampilannya, dan lekukan pada kaca sangat halus pengerjaannya. Jadi dari tampilan tiap sisi kaca akan terlihat cembungan distorsi hingga ke dial. Dan yang versi keempat ini, terdapat upgrade insert bezel yang platnya merah terang dan sudah dilapisi oleh Corning Glass Sapphire Crystal yang setiap sisinya sangat elegan dan pengerjaannya juga cukup rapi. Tidak ketinggalan, Luminous juga tidak lupa ditempatkan pada index marker dan seluruh hands pada dial. Luminous menggunakan C3 Green Luminous Pointer berwarna hijau, cukup responsif, walaupun pada index marker pigmentnya tidak terlalu tebal. Bagian yang terakhir adalah bracelet Pagani Design versi keempat yang memang full upgrade dari versi sebelumnya. Bracelet bergaya Presiden 3 Link yang menyerupai Omega aslinya. Saya lihat finishingnya saya akui cukup rapi, endling solid, dan ujung endling pada opening lug sangat rapat di casing dan benar-benar tidak terasa ringkih. Semuanya terasa solid dengan menggunakan mill clasp folding push button yang makin memberikan kesan premium dan cukup nyaman untuk dikenakan sepanjang hari. Sebagai kesimpulan, Pagani Design Homage Moonwatch Mission to the Mars untuk harga jual 1,3 jutaan, saya rasa cukup affordable dengan build material premium khas Pagani Design. Mesin Jepang buatan Seiko sudah pasti akurat, serta tahan lama dan ditambah desain yang makin berani, saya yakin brand ini semakin membuat brand Homage lainnya ketar-ketir dan selalu konsisten menempatkan produk Pagani Design sebagai yang terlaris di market. Demikian review video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Jangan lupa like dan share video kami ke teman kamu. Dan jangan lupa selalu dukung channel Jam Saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Thank you, bosku.